Saya nak tanya, adakah jatuh talak sekiranya bercerita pada isteri sambil membuat contoh lafaz cerai dengan tiada niat langsung untuk menceraikan isteri, hanya sekadar menjelaskan cerita mohon pencerahan? Baik, talak tidak jatuhlah cerita dia. Nah, kalau kata sekadar cerita, ni pun soalan ke apa, saya pun tak tahu. Nah, baik. Bila sebut kata cerita, kita niat pun kata nak cerita. Nak cerita dekat isteri kita yang. Ni tahu tak pelakon ni dia kata apa? Kena pula bini kita pula pekak. Menikah dengan bini Pak Mat Tempe. Pekak sama dengan Pak Mat Tempe juga. Dia tu duk tengok gambar. Dia duk kuih laki dia. Abang, apa dia kata ni? Apa dia kata? Dia kata, lagu tu kena cerita. Laki dia, cerai dia, cerai. Sampai kena cerita lagu tu. Talak tiga. Duk jerekah buat apa aku dengar eh. Alah, di kita jerekah dah dia kata dia dengar. Tadi cakap pelan-pelan dia kata dia tak dengar. Apa punya payah ni kau dengan bini Pak Mat Tempe ni. Kan? Maka bila kata dia cerita, tidak ada niat pun, maka tidak dikira talak itu jatuh. Nah, talak boleh dikira jatuh apabila berserta dengan niat. Satu. Kemudiannya talak terbahagi kepada dua cara untuk talak itu jatuh. Yang pertamanya talak yang dilafaz secara sarih, secara jelas dan secara nyata. Bila kata dilafazkan secara terang dan juga secara nyata, jelas aku ceraikan kamu, aku talakkan kamu, maka itu dinamakan cerai daripada sudut sarih, jelas sungguh. Itu tak ada khilaf sama ada jatuh ataupun tidak. Tapi yang kedua ni talak kinayah. Kinayah ni kalau kata kita buka daripada sudut fiqh munakah, dia ada perbahasan panjang. Pasal apa yang dikatakan talak kinayah ini perlu ada perbahasan. Sebab kadang-kadang suami tak memaksudkan kepada cerai. Contoh, hari ni aku dengar tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa. Sebab tu saya nasihatkan akak-akak, kalau kata suami kata tak ada apa-apa, duduk dan diam sudahlah. Ni dia ikut hamba Allah tu daripada dalam rumah masuk ke bilik ayak, bilik ayak keluar pergi kat kereta, kereta terus pergi ke jalan. Duduk ikut buat apa? Abang, tadi abang duduk kata tak ada apa, tak ada apa-apa. Itu kata tak ada apa. Daklah bagi tahulah tak ada apa, tak ada apa-apa. Pantang tu nenek aku tak ada apa, tu tak ada apa-apa. Last sekali dia tu pun dah duk pressure, dia pressure. Aku cerai dengan talak tiga. Baru jatuh. Kalau kata masa tadi tu dia pi ke mahkamah, mahkamah tanya ada tak niat hang nak cerai tadi, maka tidak. Kalau kata dia tidak ada niat, maka tidak jatuh talak tadi. Nah, daripada sudut talak kinayah, daripada sudut lafaz yang tidak jelas, aku pada hari ini aku dengar tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tu maksud dia terlampau umum apa dia? Sebab tu kalau kata suami tengah duk baran ke apa ke, jangan duk pergi tanyalah. Sat lagi dia balik sejuklah. Nah, dia balik sat lagi sejuklah. Sebab tu isteri pun bila kata suami tengah marah, sebab tu dalam Islam dia kata apa, kalau berkelahi di antara suami dan isteri, seorang tolong keluar daripada rumah. Selalunya siapa yang akan keluar? Suamilah. Keluar pergi ke mana ustaz? Taman Burung. Taman Burung Pulau Pinang ni, Seberang Jaya ni, naik sampanan tu bayar RM15 pusing. Balik sat lagi beli sate 15 cucuk cukup. Dia tengok-tengok sate tu. Abang, sate. Duk lama dah nak makan sate. Dia sedih pula dah lama nak makan sate, laki tak beli-beli. Kan? Maka dia pun seronok tengok-tengok sate. Tambah kalau kata laki dia pula buk balik habis jual. Ayam, habis jual. Lagi dia seronok. Kan? Sebab tu bila kata berkelahi dalam rumah tangga ni biasalah. Nah, biasa. Sebab itulah apa nama ni, bila sebut kata berkelahi dalam rumah tangga ni benda yang biasa, dan bila sebut kata biasa, orang lelaki-lelaki tu lah ambil jalan mudah keluar. Sat lagi balik, sat lagi isteri ni dia cepat reda. Tengok beli lagu, saya katalah beli lagu tu pun sudah. Kan bukan dia mahal pun. Takat 3-4 ribu. Kan sekali keluar 3-4 ribu, 10 kali keluar 30 ribu botak aku tu. Cukup bulan alung ni balik cat merah di rumah. Kan
Sebab bila kata marah, tolong keluar. Sebab akhir daripada kemuncak marah tadi boleh sampai kepada martabat cerai. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ilallah at-talaq. Benda yang halal tetapi sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Talak ni benda yang jangan kita duk buat. Sebab tu ada hadis yang kita pakat-pakat duk baca, hadis tu ada dhaif. Yang kata bila kata bercerai saja umat manusia ni bergegar aras. Takkan tiap-tiap kali bercerai nak bergegar aras ko. Seorang bercerai ger. Seorang lagi bercerai ger. Merepek. Hadis tu kata Az-Zahabi adalah bersanad daripada sanad yang dhaif, tidak disepakati, bahkan tidak dimasukkan pun dalam sahih Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tu kita kena faham. Nah, tu kita kena faham daripada sudut cerai tadi ni. Baik, kemudian. Maka bila sebut kata cerai, ia tidak boleh berlaku apabila tidak ada niat yang jelas. Ha, tapi kalau kata dah buat keluar lapas dah, aku ceraikan kamu pi'ah dengan talak tiga. Jangan duk pergi tanya pula kat ustaz, ustaz, kalau kata saya kata cerai talak tiga, ustaz, dia jatuh apa? Jatuh satu ke jatuh tiga? Kita kata jatuh tiga. Tak, tapi dia bila kata tu, dia dah renggang ke ustaz? Dia tak kira renggang ke apa? Dia kira syarat buat jatuh tiga, tiga lah. Kecuali dalam bab yang dikatakan bab, apa nama ni, akad nikah. Akad nikah kalau kata duk buat nganga lebih renggang lama sangat, tu qadi tak pakai. Aku terima nikahnya Pi'ah binti Sa'ud dengan mas kawinnya duk ulang kat 3 4 kali tak tahu berapa ringgit kan, dia lupa bilah, nervous sangat-sangat tengok muka Pi'ah apa pada tu segak sungguh kan, selalu duk bubuh dah sejuk. Sebab itulah ingat orang perempuan bila sebut di rumah tolong pakai elok-elok. Bila kata berkelahi tu, saat lagi suami balik daripada mana-mana, saat lagi kita mau kena bersiap diri dah. Buah bunga sekuntum. Tengah kepala ni buah bunga matahari. Kan? Hidayat kepada suami. Bunga-bunga matahari. Anggun mekar di taman sari. Menyanyi lagu Maya tu kan. Maya matahari menyanyi lagu tu. Laki pun tengok-tengok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nak habis umur dekat bini aku ni. Kan? Tak apa. Sebab tu bila kata berkelahi, buat benda yang bagi suami tu boleh disuka balik. Pakai wangi-wangi. Ni bila kata duduk di rumah hingga duduk pergi tempat, duduk sejuk. Laki tengok-tengok loh. Macam maknya jaga pangorek lah jadi. Kan? Pakailah senonoh-senonoh sikit. Hingga duduk sejuk tak habis ni dengan baju kelawak. Beli baju tali satu tu pakai lah rumah tak apa. Bukan haram pun. Kan? Gamak kalau tak nak pakai baju dah, siapa pun tak ada dalam rumah tu, kita ada dua orang. Apa pun tak pakai, ada dua orang tak apa. Masak sambil masak sok kan. Laki dia kata ambil berasa nikmat angin cukup sedap pada pagi ni. Duk bawa pinggan buat nasi, bini tengok lelaki, lelaki tengok bini. Tak jadi kerja sok begitu. Kan boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Pasal aurat tidak ada di antara suami dengan isteri. Cumanya, bila sebut kata suami dengan isteri ni, kena ingat. Suami pun kena jaga diri dia tu. Sebab kadang-kadang isteri kita, dia pun nak suami yang berpenampilan. Sebab tu bila kata bercerai, bila kata dalam kes berkelahi tadi ni, sebelum sampai di rumah, siap dah diri elok-elok. Kemaskan rambut apa semua dah. Kan? Rambut ni kalau kata boleh buh inai macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia sunnah dia atau apa dia menginaikan rambut. Inai dia tu warna hak warna asli tu. Bukan inai hitam ke apa kan. Tu kena jaga. Nah, sebab bila sebut kata berkelahi ni permulaan kepada cerai itu sudah ada. Tapi kita kena ingat cerai ni benda yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada. Baik, kemudian